Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum makan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, Bapak Dr. Haji Amhar Nasution MAG, Al-Mukarram Ustaz kita bersama Fadilatul Ustaz Zulfikar Hajar Hafizullahullah wa saddada khutah. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Pak Camat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Ketawa lagi sih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati menghadap Allah, maka insya Allah rumah yang besar itu kira-kira dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Gelang besar itu, ah, saya sebut gelang banyak pula yang tersinggung nanti. Semua yang kita cari pergi pagi pulang petang siang malam banting tulang peras keringat itu tinggal. Tapi ada yang diantara yang tinggal itu mengalir ke makam, ke kubur kita. Diantaranya adalah, inilah tanah ini. Ini yang punya tanah ini orang cerdas. Seandainya tanah ini dibuat mall di sini, duit banyak, meninggal orangnya, putus. Tapi begitu dibuat di atasnya ini ma'had tahfiz Al-Quran, miftahul husna, miftah kunci, husna kebaikan, miftahul husna, kunci-kunci kebaikan didirikan di sini, maka kalau orangnya masih hidup dipanjangkan Allah umur, disehatkan badannya. Dan kalau orangnya sudah meninggal dunia, lapanglah kuburnya, teranglah barzakhnya sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya mati. Ada orang percaya bahwa mati itu ada, lalu dia mati. Ada orang tak percaya bahwa mati itu ada. Apakah dia percaya tak percaya membedakan? Tidak, sama-sama mati. Bedanya apa? Orang yang percaya bahwa dia mati, dia hidupkan bekal untuk mati, maka setelah mati dia akan tetap hidup. Dia cuma hanya beda dari atas tanah ke dalam tanah. Apakah orang mati itu masih bisa merespon, Pak Ustaz? Ya. Mana buktinya orang mati itu bisa merespon? Makanya kita diajarkan kalau lewat di kubur membacakan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu almustakhirina walmustaqdimina sallallahu alaihi wa lakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustaz ya. Begitu yang ada dalam hadis. Tapi kami diajarkan, ustaz kami pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa singkat daripada mulut tak berbunyi sama sekali. Ustaz-ustaz kita dulu, ulama-ulama kita dulu mengajarkan Islam itu simple, singkat supaya jamaah tak lari, tidak mau mempersulit orang. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan persulit orang. Ustaz, ya. Kalau lewat di kubur apa bacaannya ustaz? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Tak jadi dia masuk Islam. Susah kali lah Islam ini. Panjang kali doanya. Dikasihnya kemudahannya. Apa doanya ustaz? Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Mana mungkin kita salam ke batu nisan? Untuk apalah kita salam ke batu? Saya mengucapkan salam itu ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam ke orang. Tak mungkin saya ucapkan salam ke batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya gila. Jadi kalau ada orang lewat di kubur mengucapkan salam, sunnah diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwa orang mati itu hidup. Kita tak pernah mati. Bedanya kita keluar dari jasad dan tinggal roh, tapi kemudian bahwa roh itu hidup dalam lima alam. Di alam roh, hidup. Pindah ke alam rahim, hidup. Pindah ke alam dunia, hidup. Pindah ke alam kubur, hidup. Pindah ke alam akhirat, hidup. Tak pernah mati. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Orang mati itu hidup apa mati? Berbalik-balik ceramah Ustaz ini. Yang udah sarapan aja bingung, apalagi yang belum. Al-Qayyis, orang yang cerdas, bahasa Arabnya Qayyis, bahasa Inggrisnya smart. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa'amila lima ba'dal maut. Dia berpikir, apa yang akan aku terima sesudah aku mati? Tanah 1 meter 5 juta. Kalau dijual 1 hektar, hitunglah sendiri. Banyak dibelikan ke cincau, berenang kita. Berenang sambil minum? Pandai. 1 meter tanah 5 juta. Dijual belikan mobil mahal, mewah. Dibelikan ke perhiasan. Dibelikan ke gelang, ke cincin, ke sumbang, ke anting, ke rantai, gelang kaki, gelang leher, gelang tangan. 5 gelang. Tangan 2, kaki 2, leher 1. Setiap dia berjalan, semua orang menengok macam menengok kucing. Setiap dia lewat, semua orang kumat. Asam lambung sama asam urat. Tapi setelah mati tinggal. Sementara ini orang cerdas, tanah tak dijual, dibangun di atasnya pesantren Miftahul Husna. Sampai hari kiamat orang akan tetap belajar Quran di sini. Sampai hari kiamat Medan masih akan tetap lahir anak-anak generasi Qurani. Amin. Masih Medan? Hah? Bilang aja lah Medan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita ajarkan ke anak-anak kita, supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang rajin mencari duit. Tapi cari duitnya bukan untuk dunia, tapi dia berpikir untuk akhirat. Nanti akan ada di antara mereka ini yang jadi konglomerat. Ada di antara mereka ini yang akan jadi jenderal. Ada di antara mereka ini yang akan jadi hakim agung. Ada di antara mereka ini yang akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi supir sudaku. Tak ada yang mengaminkan. Memang dia supir sudaku, tapi semua sudaku di Sumatera Utara ini dia yang punya. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Masih sudaku namanya di Medan? Dulu waktu saya sekolah di Al-Wasliyah, Jalan Sesinga Mangaraja, Simpang Marendal, Mu'alimin, itu dua, sudaku sama kocan. Kata orang sekarang sudah berubah namanya jadi angkot. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ajarkan ke anak kita kau mesti kaya. Kalau kau kaya, beli tanah, bangun pesantren. Kalau kau kaya, beli tanah, buatkan sekolah yatim dan duafa. Kalau kau kaya, punya tanah, buatkan rumah jompo gratis. Kalau kau kaya, punya tanah, bangunkan rumah sakit Islam.
sehingga tidak lagi orang ngantri panjang. Ibu-ibu hamil ngantri sampai melahirkan di tempat ngantri. Nama anak Antriwati. Siap kalian membangun rumah sakit gratis untuk yatim dan duafa? Mantap. Itu pula enaknya zaman pakai masker nih. Kita tak tahu entah siapa yang siap, entah siapa yang tidak. Karena tak nampak mulutnya bergerak. Yang penting keluarga ya suara. Siap katanya. Pokoknya asal ku tanya siap, kalian jawab aja siap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Berapa santri pesantren Miftahul Husna sekarang? 26 orang. Tahun 1 sudah 26 orang. Bayangkan. Nanti bukan cuma santrinya 26. Akan berdiri Miftahul Husna 1, Miftahul Husna 2, Miftahul Husna 3. Miftahul Husna yang ke-26 berdiri di Timika, Papua. Kalianlah yang mendirikannya. Aku cuma meresmikan aja nanti. Yang kalian undang aku meletakkan batu pertama. Karena banyak yang kuletakkan batu pertama itu tak bertambah-tambah batunya. Tapi undanglah aku dalam rangka peresmian pesantren Miftahul Husna yang ke-26 di Papua. Diundang Ustadz Abdul Somad. Setuju atau tak setuju? Setuju. Begitu otak cerdas berpikir untuk masa depan. Siapa yang kita ikut berpikir? Jangan pikir panjang-panjang Ustaz. Kita pun mau mati Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Memercik api waktu digali tanah, belaga cangkul itu sama batu keluar api. Takkan mungkin batu belaga sama cangkul keluar cendol. Waktu belaga batu itu sama cangkul keluar api. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Dalam percikan api itu kulihat Yaman kalian bebaskan. Waktu itu Yaman belum Islam. Memercik kedua, kulihat Syam kalian bebaskan. Memercik ketiga, kulihat Rum kalian bebaskan. Apa maksud Nabi? Kalian akan mengislamkan Yaman, kalian akan mengislamkan negeri Syam, kalian akan mengislamkan Rum. Visi misi ke depan. Begitu visioner memandang masa depan dalam genggaman. Alhamdulillah Nabi tidak omong kosong. Yaman sekarang, Yaman itu Islam apa tak Islam? Islam. Syam, Syam itu sekarang Islam apa tak Islam? Islam. Empat Syam itu sekarang empat: Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Rum itu yang belum Islam. Rum itu mana? Eropa. Sebelum hari kiamat, Islam akan berkumandang azan dari Menara Eiffel, insya Allah. Amin. Itu makanya orang ketakutan terhadap Islam ini, karena ada seorang Yahudi laki-laki bernama Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ketik di Google, Bernard Lewis. Tak ada orang Islam namanya Bernard Lewis. Kalaupun ada, so much. Abdul Somad. Kata Bernard Lewis, Eropa akan Islam dalam 50 tahun ini. Analisanya dari mana? Orang Turki pindah ramai-ramai ke Jerman. Dan sekarang orang Turki paling banyak di Jerman. India, Pakistan, Bangladesh banyak pindah ke Inggris. Terbukti prediksinya. Wali kota Inggris sekarang orang Islam. Menang pilkada di Inggris. Tunisia, Aljazair, Perancis banyak pindah ke Tunisia, Aljazair, Maroko, migran ke Perancis. Tiga negara besar. Perancis, Jerman, Inggris diisi orang Islam. Dan orang Islam kalau sudah menempati di suatu daerah beranak pinak, karena prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Orang Barat tak mau punya anak. Sampai hari ini
Rusia memberikan beasiswa S1, S2, S3 bagi siapa yang mau punya anak. Jerman akan dikasih beasiswa sekolah gratis S1, S2, S3 siapa yang mau punya anak. Karena mereka tak mau punya anak. Dia maunya kumpul kambing dan kumpul kerbau. Kumpul kebo, pulang. Sudah jadi lagu Indonesia, Cinta Satu Malam. Tak mau dia punya anak. Saya pernah satu mobil jemputan di salah satu perusahaan pulp and paper, pabrik kertas di Riau. Pas saya di depan, saya lihat ada bule di belakang. Where are you come from? Dari mana? Saya tanya. Kata dia, Switzerland. Oh, are you married? Apa kau sudah nikah? Kata dia, no married, no child, no time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Anak hanya buang-buang waktu saja, kata dia. Terbukti Islam menguasai Eropa pertama karena populasi penduduk. Yang kedua, karena dia sendiri mati disebabkan oleh virus HIV/AIDS. Waktu itu belum ada corona lagi. Ditambah lagi corona. Habis, mati, punah, musnah. Islam berkembang bukan dengan pedang. Islam berkembang bukan dengan meledakkan kedutaan. Islam datang dengan keramahan dan senyuman, dengan ilmu pengetahuan. Maka terbukti nanti tiga janji Nabi. Yaman Islam, Syam Islam, Rum Islam. Sebelum hari kiamat. Maka karena ketakutan Islam ini akan bangkit, lahirlah apa yang disebut dengan takut terhadap Islam. Nama istilahnya Islamophobia. Phobia artinya takut. Takut sama Islam, Islamophobia. Takut sama somat, somatophobia. Alhamdulillah pesantren ini tidak takut dengan Islam. Karena Islam yang kita bawa adalah Islam yang lembut, Islam yang santun, Islam yang baik. Itu tercermin dari pakaian anak-anak kita. Sorbannya, jubahnya. Abdul Somad kenapa tak pakai sorban, kenapa tak pakai jubah, kenapa tak pakai? Saya dibawa dari jalur-jalur belakang. Andai saya pakai jubah, koyak tadi, karena melompat pagar di belakang. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, belilah tanah. Kalau sanggup luas macam Miftahul Husna buat pesantren, kalau tak sanggup beli tanah kecil, rumah petak buat rumah Quran. Anak-anak dari maghrib mengaji, datang baca Quran, tahfiz, tahsin. Kalau tidak sanggup juga, paling tidak bayarkan anak yatim uang sekolah baca menghafal Quran. Balik dari sini datangi panti yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ketua rumah yatim nih. Betul. Berapa anak yatim di sini, Pak? Ada 200. Mau kubayarkan sekolah mereka semuanya, 3 orang aja. Ibu 3, bapak 3, adik 3. Ada 10 orang kita membayarkan 3, 3 kali 10 sampai dengan 30, dibantu oleh yang lain. Itu paling minim, paling sikit. Karena kalau ditunggu nanti-nanti ke nanti, malaikat maut datang tidak pakai nanti. Memangnya kalau malaikat maut itu datang mau mencabut nyawa kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Malaikat maut. Tunggulah habis keluar gaji 13, mau dia nunggu enggak? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastaqiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tidak ada meninggalkan istana yang megah. Mana istana Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Mana rumah Nabi SAW? Ada. Mana rumahnya? Itulah dia makam Nabi Muhammad yang kita mengucapkan salam. Berdoa kita mudah-mudahan berakhir corona ini, bisa kita umroh dan haji ke Baitullah. Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Khairah Khalqillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Anak cucu kita bisa ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Tak ada Nabi meninggalkan apa-apa. Tapi tapak tanah Masjid Nabawi itu adalah tanah yang dibeli oleh Nabi dan diwakafkannya.
Sahabat mau mewakafkan tanah, dibeli oleh Nabi. Setelah dibeli Nabi, diwakafkannya. Nabi mau mengajarkan kita meninggalkan yang bermakna. Wakaf. Berapa kali kau ditempatkan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jadi camat, jadi kapolres, jadi dandim. Selama kau bertugas di sana, adakah kau bangun musholla agak satu? Adakah kau bangun pesantren tahfiz Quran agak satu? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, tunggu penempatan berikutnya. Tunaikan isi ceramah hari ini. Setuju? Dandim, Komandan Kodim, Danrem, Komandan Korem, Kapolres, Kapolsek, Camat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Berapa kali kau punya jabatan? Pikir, pernah kau makmurkan musholla? Hanya dengan tanda tangan di ujung jarimu sudah kusampaikan. Andai di akhirat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, Komandan Kodim dibangkitkan, Komandan Korem dibangkitkan, Kapolres dibangkitkan, Kapolda dibangkitkan, Kepala Dinas dibangkitkan, ditanya oleh malaikat, ada kau bangun musholla, ada kau bangun masjid, ada kau bangun pesantren? Tak ada. Kenapa tak ada? Ustaz-ustaz tak pernah nyampaikan itu. Aku sudah kusampaikan. Tinggalkan kalian laksanakan saja. Siap? Siap. Calon Kapolda sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jabatan akan berakhir. 56, 58, 60 pensiun. Tapi kalau sempat membangun selama 4 kali penempatan, bangun musholla, bangun musholla, bangun musholla, bangun taman Al-Quran, bangun rumah Quran, mati mengalir pahalanya. Hidup ini cuma mimpi. Mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi artis, mimpi jadi ustaz. Setelah mati, mimpi pun berakhir. Semua yang nyata hari ini hanya tinggal mimpi. Tapi yang dalam kubur dikatakan mimpi akan menjadi kenyataan. Semua yang kita lihat ini sekarang hanya mimpi. Mimpi. Mimpi punya mobil mewah. Mimpi punya harta banyak. Mimpi punya istri cantik jelita. Mimpi punya suami yang ganteng diperebutkan oleh pelakor. Begitu ku bilang pelakor 3 kali waktu berdoa, ya Allah. Tapi sampai masanya kita akan menghadapi kenyataan. Sakaratul maut itu nyata. Azab kubur itu nyata. Neraka itu nyata. Karena begitu dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana absarna, mata kami sudah nyata melihat neraka. Wasami'na, telinga kami nyata mendengar neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Saat itu dunia tak nyata. Yang nyata hanyalah surga dan neraka. Hari ini orang menantang, mana surga itu? Mana surga itu? Saya tak marah kalau ada orang nantang mana surga. Kau mau nengok surga? Iya, sini kepala kau biar kubukul pakai batu gilingan nih. Insyaallah 2 kali pukul nampak berkunang-kunang surga di mata. Mati kau nanti nampakmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, niat dalam hati sebelum mati akan membangun masjid, pesantren, rumah tahfiz. Alhamdulillah. Tempat kita berdiri ini sudah wujud. Ini sebenarnya contoh. Siapa nanti yang mau bangun pesantren, buatlah gedungnya macam ini, panjang. Jangan belok-belok. Biar mudah orang. Buat warnanya hijau semua. Kenapa disuruh buat warna hijau? Mata kita awet kalau selalu menengok warna hijau. Makanya pakaian penghuni surga itu disebut warna hijau. Makanya sorban anak-anak pesantren pun hijau. Background baleho pun hijau. Dinding-dinding pun hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah, itu makanya dipasang karpet merah. Dokter kalau mengoperasi bajunya warna, dokter kalau mengoperasi pakai mantel warna. Kenapa pakai mantel warna hijau? Karena dokter matanya beroperasi berjam-jam menengok darah. Waktu dia belah itu kulit nampak darah. Mata kalau terlalu lama menengok warna merah hilang konsentrasi. Biar supaya matanya tajam, ditengoknya baju hijau.
untuk menajamkan biji mata. Makanya kata Imam Nawawi, maka pakailah. Maka kadang orang pakai batu cincin warna hijau sampai biji matanya pun hijau. Rupanya kontak lensa warna hijau. Jadi hijau ini bukan sembarang hijau. Hijau ini ada hikmah. Hijau adalah warna yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kubah makam Nabi pun dibuat warna hijau. Karpet di Taman Raudhah zaman dulu pun warna hijau. Hijau pucuk pisang, mau hijau lumut, terserahlah, asal hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat gedungnya tinggi supaya anak, apalagi sekarang pusat kota tanah mahal, bangunan tak bisa ke samping, bangunan mesti ke atas ke tinggi. Bagus lantai 3 supaya apa? Kaki anak-anak santri ini sehat, apalagi yang kelasnya paling atas. Itu paling sehat. Pagi naik turun kencing 3 kali. Sehat. Anak-anak mesti sehat. Banyaklah melangkah sehari 10.000 langkah sebelum Anda terkena osteoporosis. Sehat kakinya, lututnya sehat. Nah, ini langkah Ustaz Somad, ini lutut kaki sudah tak sehat. Makanya sanggup berdiri ini cuma 60 menit aja, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi ibu yang diuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan ke kepala anak-anak kita. Mungkin kalau Ustaz Somad yang ceramah tak masuk ke kepalanya, Pak. Kalau Abdul Somad yang bicara mungkin tak menyentuh hatinya, Bu. Tapi kalau ibu yang bicara, nak, 9 bulan 10 hari kau ku kandung, nak. 2 tahun kau ku susukan, nak. Aku hanya minta sebelum kau mati, bangunlah masjid. Masjid apa namanya, Mak? Masjid Ngatiem. Kebetulan nama maknya itu Hajah Siti Ngatiem. Nanti kalian bangun masjid nama mak kalian, ya. Bilanglah iya. Iya. Iya, kata dia. 26 masjid akan berdiri atas nama emaknya. Nama ayahnya? Nah, kalian bangunlah, adik kalian lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu yang berkata masuk ke kepalanya, menyentuh jantung hatinya, insyaallah akan diamalkannya. Kalau rezekinya tak sampai, Pak Ustaz, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin. Begitu ibu kalau menasihati anak. Ini ada juga mak-mak nih zaman sekarang. Nanti kalau kau sudah lulus habis tamat pesantren ini, kau kuliah S1 habis itu PNS, kau belikan mak gelang kaki sebesar jari-jari sepeda, ya. Habis, Bu. Cobalah kita berpikir panjang. Pesankan kepada dia yang baik-baik. Jadi saya datang ke pesantren Miftahul Husna ini tak perlu mencari contoh jauh-jauh. Ngapain kita cari contoh jauh? Langsung di sini ada nyata, cantik dan indah Miftahul Husna. Poin yang pertama. Ini yang pertama nih. Tadi saya mulai ceramah 9:30. Sekarang 10:00. Setengah jam poin yang pertama. Anak-anak kita, bapak ibu, mesti kaya supaya membangun pesantren, masjid, rumah tahfiz, panti asuhan, jompo dan lain sebagainya. Ustaz Salman ada membangun? Ada. Tapi tak bisa cepat-cepat karena saya tak berani mengambil duit umat. Sudah berapa banyak saya ceramah dari Sabang sampai Papua, sampai Sydney, Melbourne, Australia, sampai ke Hong Kong, tak jadi masuk airport aja. Pernah saya bawa kresek, jamaah, marilah kita bersedekah, kumpulkan duit, udah itu ku bawa duit tu ke Pekanbaru untuk ke pesantrenku. Ada pernah ku buat begitu? Kalau saya tablik akbar di Medan, duit orang Medan baliknya ke Medan. Kalau saya tablik akbar di Aceh, duit orang Aceh balik ke Aceh. Tak pernah saya bawa duit orang Aceh, duit orang Medan, duit orang Palembang saya bawa ke Pekanbaru. Itu bukan cara Abdul Somad. Cara saya adalah bagaimana masyarakat berwakaf, berinfak, bersedekah, dibangunnya di situ. Begitu saya ceramah tentang tanah wakaf, mengalir setelah mati, masjid besar di atas tanah wakaf, mengalir setelah mati. Datang jamaah ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya senang betul dengan ceramah Ustaz. Tersentuh hati saya.
Saya mau mewakafkan tanah 1 hektar Pak Ustadz, strategi di pinggir jalan. Dalam hati saya, mantap nih bangun pesantren nanti. Di mana itu Pak? Di Langsa. Di Langsa. Gimana kita mau datang dari Pekanbaru ke Langsa naik pesawat 2 kali nyambung? Akhirnya saya serahkanlah ke alumni Timur Tengah yang ada di Langsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat lagi sama Abdul Somad, kita sama-sama di Kairo dulu. Ingat, itu ada orang Langsa mau ngasih tanah 1 hektar, kok kelola ya? Iya, jujur. Akhirnya dikelola bangun pesantren. Begitu juga kalau saya ceramah di Medan, datanglah orang Medan ngasih tanah. Ustaz Somad, ini tanah mau kami wakafkan untuk Ustaz Abdul Somad. Aku tak bisa Pak, aku di Pekanbaru tinggal. Aku ke Medan ini setahun cuma 3 kali Pak. Bulan Januari, bulan Mei, bulan September. Jadi siapa yang mengelolanya? Ada tim saya di Medan. Alhamdulillah. Kalau dapat tanah wakaf, dicek dulu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek titik koordinat. Begitu dicek tanah wakaf tadi, rupanya suratnya tumpang tindih 5 surat. Kenapa bermasalah tanah itu Pak Haji? Karena masalah, itulah maka ku wakafkan. Kalau tak masalah, udah ku lama ku jual, udah. Makanya kita ini disuruh beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ku ceritakan tadi itu bukan di Medan. Orang Medan ini ikhlas-ikhlas, baik-baik semua. Bisa dilihat dari tatapan matanya. Coba lah tengok mata orang Medan. Bersih-bersih semuanya. Betul tak? Betul lah. Karena yang ditanya orang Medan, yang jawab orang Medan juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama, belilah tanah sejauh mata memandang. Silakan, tapi ingat, ada tanah itu yang bisa kau bawa mati. Itulah dia tanah yang kau wakafkan untuk pembangunan pesantren. Yang sudah berbuat alhamdulillah, yang belum berbuat insya, yang akan berbuat insya Allah, yang sudah aku kasih tahu tak juga mau buat, inna lillah. Poin yang kedua, siapa yang menjamin anak yang lucu-lucu baik-baik ini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari virus HIV/AIDS, selamat dari sakau, selamat dari hubungan seks di luar nikah, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang bisa menjaga anak-anak kita yang hijau-hijau yang baik-baik ini, benteng terakhir adalah tembok pesantren. Tembok pesantren. Saya terus terang kalau nengok tembok pesantren ini sedih saya. Kenapa? Ingat saya dulu waktu di pesantren melompat tembok. Tembok kami tak terlalu tinggi. Lompat kami. Tapi tembok ini kalau saya tengok, macam mana melompat? Tinggi ini. Makin berubah zaman. Dulu zaman kami di pesantren 1990 cuman 2 meter temboknya. Sekarang 2020 4 meter tembok. Nanti 20 tahun lagi bertembok semua. Saking kan zaman ini luar biasa. Bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, selamat Pak, selamat Bu. Anakmu selamat dari narkoba, amakmu selamat dari zina, anakmu selamat dari cabut, anakmu selamat dari shopping ke mall tak tentu arah, pakai baju seragam cabut bawa cewek dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbab masuk ke tas, dikasih minuman rupanya minuman sudah disuntik dari bawah, dipakai obat penenang, akhirnya mabuk sakau dan lain sebagainya. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita, anak keponakan saya yang dekat-dekat dengan saya, anak adik saya, anak kakak saya kasih tahu semua. Kak, dek, kalau kalian anak kalian ini mau selamat, masukkan ke pesantren. Saya yang mengantar ke pesantren. Keponakan saya, anak adik saya mengantar ke pesantren. Saya serahkan ke pesantren. Supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum memasukkan ke pesantren, masukkanlah ke pesantren Miftahul Husna tahun ajaran 2021-2022. Setuju? Kalau penuh nanti di sini tak muat lagi, cari pesantren lain, datang hubungi Ustadz Zulfikar Hajar, hubungi Ustadz Dr. Amhar Nasution, hubungi para alim ulama kita,
supaya selamat anak-anak kita. SD pesantren, tak sanggup SD Pak Ustadz. SMP pesantren, SMP-nya kemarin tak pesantren, terlambat Pak Ustadz. SMA pesantren aliyah. Cuman itu saja yang perlu pesantren. SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Tamat dari pesantren, silakan mau masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara USU, mau masuk ke ITB Institut Teknologi Bandung, mau masuk ke IPB Institut Pertanian Bogor, mau pergi ke Al-Azhar Kairo, silakan kau terbang sejauh mata memandang, tapi nanti kau akan balik membangun Sumatera Utara. Setuju? Siapa yang akan membangun Deli Serdang, membangun Sumatera Utara, membangun Medan, kalau bukan anak-anak yang sekarang? Ibu, bapak jangan sepele. Mereka ini sekarang kelas 1 SMP, Sanawiyah kelas 1. Tapi 10 tahun akan datang, mereka sudah selesai S1. Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, Kuliah S1 4 tahun. 2020 dia kelas 1, 2030 dia sudah selesai S1. Maka mereka yang akan mencalek menjadi anggota legislatif, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menjadi kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor. Kalau hari ini anak muda SMP kelas 1 mabuk, sakau, pacaran, zina, narkoba, karaoke, game online, PlayStation, judi, insyaallah 10 tahun akan datang, terpilihlah anggota legislatif yang sakau. Bayangkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur, polisi, tentara, komplit semuanya sakau. Apa yang akan terjadi pada umat ini? Jadi kalau mau menyelamatkan generasi 20, 30, 20, 40, itu mesti dididik dari sekarang. Saya bangga kemana-mana pesantren saya datang, Mustafawiyah 12.000 orang santrinya. Perempuan saja 5.000. Dimasukkan saya ke santri perempuan, menengok 5.000 orang perempuan semua. Disitulah saya baru menengok perempuan paling ramai, 5.000 orang, tak ada laki-laki. Saya yang paling ganteng di situ. Hari ini santri kita 25 orang tahun ke-1, 26 orang tahun pertama, akan terbuka cabang di mana-mana. Kita sudah menyelamatkan anak-anak bangsa, karena kita dihancurkan dengan narkoba, diimpor tiang listrik, tiang beton untuk ngecor jembatan, rupanya di dalamnya dipotong pakai gergaji besi, narkoba. Dibeli buah, di dalam buah itu pun mereka tanam juga narkoba. Tertangkap di kepulauan kemarin 1 ton narkoba. Siapa yang dirusak? Anak-anak muda kita. Karena kalau generasi muda ini rusak, maka kita mudah dijajah. Dulu Belanda menjajah dengan meriam, dengan senapan, dengan baja. Tapi sekarang penjajahannya dengan cara yang lembut dan halus, dengan racun-racun narkoba yang luar biasa. Akidah lagi dirusak dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan liberal, dengan sekuler. Maka kita di pondok pesantren diajarkan akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenakalan ini terbagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, kenakalan pemikiran, sekuler, liberal, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, banyak merusak akal. Di sini akalnya dijaga. Jangankan isi kepalanya, kulit kepalanya pun dijaga dengan sorbannya. Dua lapis penutup kepalanya. Pertama ditutup dengan topi di dalam, setelah itu ditutup dengan sorban, setelah itu ditutup dengan rida, setelah itu ditutup dengan jubah. Badannya terjaga, kepalanya terjaga, hatinya terjaga. Jadi yang sudah mendaftarkan anak ke pesantren terjaga. Jangan sering-sering menjenguk anak di pesantren. Ini ada ibu-ibu nih menjenguk anak pagi, siang, malam, macam makan obat. Sayang sama anak bukan diletakkan anak di celah ketiak. Sayang sama anak bukan dikasih satu kamar. Di dalam kamar ada TV, dalam kamar ada laptop, dalam kamar ada handphone. Bukan itu bentuk sayang kepada anak. Sayang anak, serahkan dia ke pondok pesantren. Bukan menyiksa anak, bukan menderita meletakkan anak di pesantren. Tapi belajar bagaimana dia belajar hidup. Saya baru sadar itu sekarang, Bapak Ibu. Dulu pun waktu tinggal di pesantren, sore-sore temenung juga di bawah pokok melinjo.
Jangan-jangan aku ini anak angkat. Sampailah hati umat ini dicampakkan ya aku ke pesantren. Tempat tidur baru boleh dijamah kasurnya jam 10 malam. Tak ada boleh memegang kasur. Satu kamar 20 orang macam susun sarden. Jam 10 malam baru boleh pegang kasur. Kalau jam 8 dipegang ditulis sama jasus, besok dilaporkan ke Kismut Ta'lim. Dipanggil oleh kepala sekolah, dipanggil oleh mudabbir. Begitu disiplin diajarkan. Di rumah enak betul makan, tinggal menyendok nasi duduk di meja makan. Begitu di pesantren tegak berdiri, santrinya 1800 orang. Tegak berdiri. Saya sampai sekarang, dulu kalau makan ikan itu tak bisa kalau ikan itu dingin, mesti panas dia. Kalau ikan itu dingin minta panas kan. Begitu di pesantren dipegang ikan itu dingin macam hidung kucing. Rupanya gorengnya kemarin pagi. Karena santri ramai. Beruntung anak-anakku santri Miftahul Husna tahun pertama 26 orang. Masih disayang, masih dimanja. Tapi kami dulu ramai luar biasa. Tapi belakangan baru saya paham. Sesungguhnya orang tua yang sayang adalah orang tua yang meninggalkan anak di pesantren. Quran yang ada di Medan, yang ada di Pekanbaru, sama dengan Quran yang ada di Kairo. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ada di Medan, di Pekanbaru, di Riau, sama dengan ada yang di Kairo. Lalu kenapa jauh-jauh belajar ke Mesir? Belajar hidup. Bagaimana cara belajar berinteraksi dengan orang banyak? Bagaimana cara merantau, menyesuaikan diri, mengatur ekonomi, belanja, belajar hidup? Jadi Bapak Ibu, penyakit anak-anak sekarang bukan tak ada belanja, tapi tak tahu bagaimana menggunakan uang belanja. Bukan tak ada fasilitas, tapi tak tahu bagaimana menghormati fasilitas. Makanya beda anak orang kaya dengan anak orang miskin menyikapi mobilnya. Anak orang kaya menyikapi mobil cuek saja, karena dia tidak mendapatkan itu dengan perjuangan. Tapi orang yang biasa-biasa saja, karena dia belajar hidup. Belajar buku mudah, tinggal baca saja. Belajar komputer mudah. Belajar handphone paling mudah. Tapi belajar hidup inilah yang sulit. Maka ketika Bapak Ibu meletakkan anak di pesantren, sedang mengajarkan mereka bagaimana menjalani hidup. Kalau dikirim nanti mereka, ada di antara mereka yang ke Mesir, ada di antara mereka yang ke India, ada di antara mereka yang ke Yaman, ke Darul Mustafa tempat Habib Umar bin Hafiz, ada di antara mereka yang pergi ke Maroko. Maka sesungguhnya mereka belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar tafsir. Tapi di samping itu sebenarnya bagaimana mereka belajar hidup, karena kita tak bisa hidup tetap bersama dengan mereka. Sesayang-sayangnya ibu dengan mereka, ibu akan mati, Bu. Sesayang-sayangnya bapak dengan mereka, bapak akan meninggal, Pak. Tahun 2030, 2021, 2030, 2040, saat muda-mudanya mereka. Kalau hari ini umur mereka 15 tahun, 2040 mereka berumur 35 tahun. Masa muda yang luar biasa. Apa ada yang menjamin bahwa ibu bapak hidup lagi di tahun 2040 itu nanti? 2040 sebagian besar kita ini sudah tak ada lagi. Ustaz Abdul Somad masih ada. Sampai waktu saya bilang masih ada, satu pun tak ada yang mengaminkan. Tadi dalam hatinya enak aja, dia aja yang hidup, oh mati semua. Saya berharap kita semua, andai kita hidup kita sehat walafiat, andai kita mati, matinya husnul hidup. Tak usah terlalu takut. Apa pula ustaz tak takut? Buktinya ustaz pakai cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu usaha, itu ikhtiar. Itulah beda ahlu sunnah wal jamaah dengan jabariyah. Kalau jabariyah tak ada usaha-usaha, terserah aja takdir, mau mati-matilah. Itu jabariyah. Tapi kita ini ahlu sunnah wal jamaah, ada al-kasbu wal ikhtiar. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Mati juga, mati bukan karena covid, mati karena Allah. Berapa banyak orang yang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, mati juga. Matinya kenapa? Minum kopi. Minumnya kopi Mirna, matilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah jangan sampai rusak, tapi kita juga ahlu sunnah wal jamaah menjaga ikhtiar. Begitu juga dengan anak-anak kita ini.
apa ikhtiar kita? Kasih makan halal, jangan kasih makan riba, jangan kasih duit korupsi, rusak otaknya. Nasiyatin kadzibatin khati'atin. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin salah. Kenapa pula ubun-ubun? Yang salah kan tangan, yang salah kan kaki, yang salah kan mulut. Kenapa ubun-ubun? Orang makan duit hasil korupsi, hasil tipu, hasil bohong, dibelikan sepiring nasi uduk, nasi lemak, makan ayam penyet, ayam patah, ayam tulang, ayam hutan, ayam mati, ayam pop. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Sepiring lontong sayur yang bapak ibu makan pagi tadi, itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak. Di otak inilah semua perintah. Nasiyatin otak ubun-ubun, kadzibatin penipu pembohong, khati'atin pelaku silap dan dosa. Gara-gara otak kena darah haram, maka mata, tangan, telinga, kaki ikut mengajak menjadi berbuat haram. Karena semuanya otak. Jangan sampai otak kita ini rusak. Otak, jangan sampai otak ini hitam. Anak-anak kita ini menghafal Quran, otaknya cerdas, tapi karena dikasih duit haram, gelap otaknya. Heran aku anakku nih Pak Ustaz. Kumasukkan ke pesantren sebulan, lari. Kumasukkan sekali lagi, melompat dari pagar. Kumasukkan bulan ketiga, melompat dari lantai satu. Mana dia sekarang Pak? Entah kemana, hilang tak hilang. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang memberikan nafkah haram. Nauzubillah. Makanya kita perlu mencari rezeki yang halal. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Dibesarkan mereka dengan cara yang baik, santun, lemah, lembut, dinyanyikan dengan solawat, tola'al badru alaina, dibacakan Al-Quran ke pangkal telinga, dibisikkan la ilaha illallah ke dalam jantung hatinya, dikasih makanan yang halal, disekolahkan ke Miftahul Husna, habis itu dia kuliah, dapatnya rezeki melimpah, menikah dengan perempuan solehah, lahirlah anak-anak penghafal Quran. Itulah yang menjaga dunia ini tetap aman dan damai. Dari dulu sampai sekarang yang namanya baik buruk tetap ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrus, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada haters, ada buzzer, ada penjahat. Ada anak-anak santriwan dari pesantren Miftahul Husna, mereka akan menjadi penyeimbang alam dunia. Karena kalau orang jahat saja isi dunia, sudah lama tamat dunia ini. Selalu ada menjaga keseimbangan. Ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam. Maka yang menjaga keseimbangan itu kita. Walau ladafullahi nasa ba'duhum bi ba'din, kalaulah manusia ini tidak menjaga keseimbangan, sudah lama dunia ini rusak. Maka anak-anak ini adalah penjaga-penjaga keseimbangan di masa akan datang. Saat kita mati, mereka bangun di tengah malam mengambil air wudhu, mereka sholat tahajud, dibukanya sajadah. Di saat itulah dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lapang kubur kita, terang benderang makam kita, dibukanya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai habis, itulah yang menjadi kebanggaan. Rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin emas berlian tinggal. Kalau dia soleh, mereka akan jualkan itu, diambilnya harta warisan. Tapi apa kata dia? Ini jatahku, tapi tak ku ambil bawa pulang ke rumah.
aku wakafkan untuk pesantren, masjid, panti asuhan, anak jompo, orang tua jompo, anak tak mampu, maka itulah yang menjadi kekal abadi. Idza matal insan, kalau manusia mati menghadap Allah, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mengulang kaji, kata pepatah orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bekal buat saya, buat kita semua, insyaallah negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal ala hazinniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Jadikan anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Allahumma faqihhum fid din. Dalamkan ilmu agama mereka ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil. Ajarkan mereka pemahaman yang benar menurut ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami ini para penghafal Qur'an ya Allah. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu di masa akan datang dengan harta, nyawa dan kuasa yang kau titipkan pada mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'had miftahul husna ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Miftahul Husna pondok pesantren yang penuh keberkahan. Takharraja minhul ulama wazzu'ama. Keluar dari pesantren ini para alim ulama dan para pemimpin bangsa di masa akan datang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Sumatera Utara negeri yang damai, aman, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar.